Harga ayam potong di pasar induk Among Tani Kota Batu menjelang Natal dan Tahun Baru masih stabil. Di harga Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Sementara itu, stok ayam masih melimpah di pasaran dan daya beli masyarakat belum meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong di pasar induk Among Tani Kota Batu masih stabil di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Menurut penuturan salah seorang pedagang ayam potong di pasar induk Among Tani Kota Batu, harga ayam potong masih belum stabil dan belum mengalami kenaikan. Hal ini karena daya beli masyarakat yang tergolong rendah dan stok ayam potong di pasaran juga melimpah. Selain itu, sepinya pasar juga menjadi keluhan bagi para pedagang yang menyebabkan perputaran barang menjadi lambat. Namun diperkirakan pada musim liburan yaitu sekitar tanggal 18 Desember 2023 ke atas, harga jual ayam potong diperkirakan akan mulai mengalami kenaikan karena mulai banyak masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Pedagang berharap harga ayam potong bisa turun agar minat dan daya beli masyarakat bisa semakin naik. Stabil. Oh, enggak naik, Pak. Enggak. Menjelang Tahun Baru. Belum naik sampai hari ini. Belum naik, tapi stoknya sendiri banyak melimpah di pabrik banyak. Banyak, tapi pembelinya banyak juga atau enggak? Belum. Enggak ya. Mungkin kalau kena ujian, mungkin baru musim libur tanggal 18 ke atas baru paling ada peningkatan. Nabila Naili melaporkan. Di, malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om.